Yo, halo teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan ngasih tau kalian lagi cara ngedapetin free item limited Roblox. Dan ya, seperti biasa kita akan ngedapetin beberapa free item lagi dan tentu aja di game yang berbeda-beda. Jadi buat kalian yang mau dapetin item-itemnya, pastiin kalian tonton sampai habis, oke? Jadi gimana cara dapetin item-itemnya? Langsung kita ke videonya. Let's go. Oke, untuk game yang pertama di sini kalian bisa dapetin di game Academy Adventure The Hunger Game. Di game ini kalian bisa ngedapetin satu free item yang super keren, yang mana untuk itemnya stoknya kalau nggak salah ada 20.000 atau 15.000 gitu, aku lupa. Jadi intinya pertama-tama kalian masuk ke dalam gamenya dulu, lalu di sini kalian ngomong dulu sama ini teman-teman, sama Dan Higbottom. Kalian interact dia, lalu kalian klik-klik aja. Di sini kalian bebas mau ngejawab apa teman-teman. Nah kalau kalian sudah ngomong sama dia, di sini kalian akan ada bar seperti ini teman-teman. Nah untuk dapetin itemnya di sini kalian bisa klik di sebelah kiri, yaitu yang inventory, kalian klik. Nah di sini kalian itu harus mencari barang-barang gitu teman-teman, scavenger hunt, yang mana kalian itu harus mencari burung, gitar, bunga sama ular ya. Jadi masing-masing itu ada 25, jadi totalnya kalian harus cari 100 teman-teman. Nah di sini untuk stok itemnya itu ada 15.000. nah ya udah, di sini aku akan kasih tahu kalian dapetinnya di mana aja. Sebenarnya di sini aku juga nggak tahu di mana letak-letaknya, jadi aku saranin kalian masuk aja ke server public karena nanti kalian bisa cari bareng-bareng orang yang lain teman-teman. Jadi udah, kita akan cari item-item seperti ini teman-teman. Untuk pertama-tama nih kita harus cari burung dulu. Nanti kalau ini burungnya udah 25, udah kalian temuin semua, dia itu akan ngeganti ke item selanjutnya atau ke item yang gitar yang kedua. Oke, aku make sure dulu di sini masih ada atau enggak nih di lapangan. Lapangan ini benar-benar luas buat teman-teman, jadi kalian make surein dulu aja masih ada itemnya atau enggak. Tuh kan di sini ketinggalan nih, guys. Oke, sepertinya di lapangan atau di area tengah ini udah enggak ada. Sekarang kita masuk ke dalam gedung ini teman-teman, kalau yang di depan sudah selesai. Oke, satu lagi. Yap, satu lagi ada di mana teman-teman. Ini nih yang aku males kalau nyari-nyari barang tuh seperti ini teman-teman. Yang akhir itu pasti paling susah, entah itu kelewat atau dia ngumpet. Tapi yaudah, aku akan cari itemnya guys. Oh, ini dia teman-teman, satu lagi. Padahal dia ada di sini loh, deket. Nah, kalau kalian sudah ngambil semuanya, dia bakalan langsung ganti ke gitar gitu guys. Jadi ya, kayak gitu teman-teman cara dapetin item di game ini. Nah, sekarang kita harus cari gitar teman-teman. Gitarnya juga 25. Jadi kalau nanti gitarnya udah kalian kumpulin semua, ya udah, dia bakalan ganti lagi ke item selanjutnya. Jadi kalian lakuin itu terus sampai 100 kali ya teman-teman, 100 item yang nanti kalian dapetin, guys. Sebenarnya cara dapetin item ini tuh gampang ya, teman-teman. Karena itemnya juga nggak terlalu susah untuk ditemuin dan nggak terlalu tersembunyi gitu. Dia tuh bener-bener kelihatan gitu dari map. Kalau kalian zoom out seperti ini, dia bakalan langsung kelihatan sih itemnya. Nah, terakhir kemungkinan ada 4 di dalam teater, teman-teman.
Satu, dua, tiga, empat. Yap, benar. Yang gitar ini lebih gampang ya, karena kelihatan semua. Tadi tuh yang burung juga sebenarnya gampang sih, cuman aku kurang teliti aja tuh di bagian lapangan. Jadi ya intinya kalian teliti teman-teman untuk mencari barang-barang ini guys. Oke, ini yang ke-25. Sekarang kita harus cari bunga. Kita akan mulai dari teater sini. Bisa tiga lagi teman-teman. Satu, ini dua, yang ketiga di sana. Oke, yang ketiga ada di air, ada di patung sana teman-teman. Ini dia. Sekarang yang terakhir yaitu aku harus mencari ular. Oh, ini dia terakhir teman-teman. Let's go. Aku sudah dapat semua itemnya guys. Jadi sekarang tinggal ke inventory, lalu tinggal diklaim itemnya. Dan tinggal kalian beli aja itemnya secara gratis. Oke, sudah terbeli. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Kalian harus dapetin burung 25, gitar 25, bunga 25, dan ular 25. Dan nanti kalian baru bisa klaim itemnya. Oke teman-teman, jadi kayak gitu aja cara dapetin item di game ini. So kita langsung lanjut aja ke next item. Let's go. Oke teman-teman, untuk item selanjutnya kalian bisa ngedapetin di game Tommy Play. Di game ini ada satu free item limited baru, dan item ini benar-benar bagus banget teman-teman. Jadi itemnya itu rambut, dan cara dapetinnya menurutku lumayan sulit. Kalian bisa cek di sebelah kanan sini teman-teman. Nah di sini kalian bisa dapetin item yang namanya Tommy Long Rocker Hair. Kalian bisa klik yang ininya. Nah di sini untuk mendapatkan itemnya kalian cuma harus mencapai level 50 di game ini. Nah di game ini ada sistem level sekarang teman-teman, dan untuk cara naikin levelnya kalian bisa main mini games aja guys. Kalian bisa main mini games nanti kalian naik level teman-teman. Nah jadi di sini kalau kalian mau naikin level, kalian coba main aja teman-teman. Kalian bisa main BMX race atau main apapun di sini, mini games bebas. Di sini aku akan coba main BMX dulu guys. Oke, aku akan coba main BMX dulu teman-teman. Semoga BMX ini XP-nya lumayan ya. Thank you.
Okay, sudah selesai teman-teman. Di sini aku akan coba langsung exit dan kita lihat apakah XP-nya itu nambah. Nah, okay, teman-teman, ternyata tadi aku main BMX tuh XP-nya lumayan gede ya. Ini langsung naik satu level dan ada XP lebihannya lagi, teman-teman. Jadi ya, intinya di sini kalian bebas sih mau main mini games apa, mau main BMX, mau main ini teman-teman stunt competition, terus di sini ada banyak mode lagi kalau kalian pilih play, terus kalian ke mods, kalian bisa main free stack dan kalian bisa main wing shoot. Jadi kalian bebas tuh pilih aja yang mana. Nanti kalau kalian abis main mini games kalian akan dapat XP. Nah, kemungkinan besar di sini untuk cara dapetin itemnya ketika kalian sudah level 50, nanti kalian pergi ke sini teman-teman nih yang gambar medali, kalian klik aja. Lalu di sini kalian pilih yang sampingnya. Nah, di sini itu ada level-level seperti ini teman-teman. Kemungkinan itemnya itu di level 50 ini, jadi kalian nanti tinggal klaim kalau kalian udah level 50, tinggal kalian pilih claim reward. Jadi nanti mungkin akan muncul gitu itemnya. Jadi intinya di sini kalian harus level 50 dulu, guys. Jadi udah, cuman seperti itu aja cara dapetin item di game ini. So, kita langsung lanjut aja ke next item. Let's go. Okay, teman-teman, untuk item selanjutnya di sini ada item baru lagi di game Chase Hero. Di game ini ada satu free item yang baru aja dirilis. Itemnya itu kayak halo atau mahkota gitu, teman-teman. Kalian bisa kesini aja. Nah, di sini kalian bisa dapetin ini, teman-teman, Chaos Halo. Untuk dapetin item ini, kalian harus mencapai level 11. Lalu kalian harus klaim 32 daily free gift. Lalu kalian harus membuka 6000 chest dan harus mengalahkan 120 dungeon boss. Nah, di sini untuk yang level 11, tentu aja kalian harus sampai ke level 11. Yang daily gift kalian harus klaim dari sebelah kiri sini. Terus tinggal kalian klaim-klaimin aja seperti ini, teman-teman. Dan yang open 6000 chest, ya kalian sesuai namanya tinggal buka chest di sebawah sini, kalian klik dan kalian open. Nah, kalian harus buka itu sebanyak 6000 kali. Cukup banyak sih, teman-teman. Karena emang di game ini tuh itemnya bagus-bagus, cuman cara dapetinnya itu bener-bener harus grinding. Bener-bener susah, teman-teman, dapetinnya. Dan yang terakhir kalian harus beat 120 dungeon boss. Ya udah, kalian tinggal ke dungeonnya aja, nanti kalian kalahin 120 dungeon bossnya, teman-teman. Jadi udah, cuma seperti itu aja cara dapetin item di game ini. So, langsung kita lanjut ke next item. Let's go. Untuk item selanjutnya kalian bisa dapetin di game Strong Muscle Simulator. Di game ini kalian bisa kedapetin satu free item baru, yaitu mirip Valkyrie. Kalian bisa cek di sebelah atas sini, teman-teman, nih bagus banget sih itemnya. Kalian klik aja ini. Dan untuk mendapatkan item ini, kalian harus reverse 6 kali. Lalu kalian harus mendapatkan atau memecahkan 75 mythical pet. Kalian harus ngalahin lava wizard di Crystal Cave. Ini zona Crystal Cave. Dan kalian harus bermain 2 jam. Sambil kalian main 2 jam, kalian bisa grinding, teman-teman, sampai kalian nge-hatch atau sampai kalian nge-hatch 75 mythical pet sampai kalian ngelawan lava wizard. Kemungkinan game ini sangat susah, teman-teman, untuk grindingnya, guys. Makasih banget buat udah nonton, dan ya, sampai ketemu di next video. Bye-bye.